Seorang pria didakwa 5 tahun penjara karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang berstatus dilindungi. Kisah pelaku menyita perhatian masyarakat dan viral di media sosial. Inyoman Sukena, pria 38 tahun, menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nyoman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang termasuk hewan yang dilindungi. Sukena tak menyangka hewan peliharaan kesayangannya ternyata bisa membawa dirinya sampai ke ruang sidang di PN Denpasar. Sementara landak Jawa hewan peliharaannya sudah disita BKSDA Bali. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tak memahami jika landak merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, masih banyak landak berkeliaran. Landak Jawa atau Hystrix javanica merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungi. Setiap orang yang memelihara satwa liar atau hewan dilindungi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun serta denda maksimum Rp100 juta. Tim Liputan, iNews melaporkan.